Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membicarakan telinga terasa penuh akibat disfungsi tuba eustachius. Telinga terasa penuh merupakan salah satu gejala dari disfungsi tuba eustachius. Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorok. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan udara di luar telinga. Ketika tuba eustachius tidak berfungsi dengan baik, tekanan udara di dalam telinga tengah akan menjadi tidak seimbang dengan tekanan udara di luar telinga. Hal ini dapat menyebabkan telinga terasa penuh, berdenging, nyeri, dan gangguan pendengaran. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan disfungsi tuba eustachius, antara lain infeksi saluran pernapasan seperti pilek dan flu, sinusitis, alergi, perubahan tekanan udara seperti saat naik pesawat atau menyelam, otosklerosis, yaitu kondisi yang menyebabkan tulang di telinga tengah mengeras, tumor di telinga atau tenggorok. Tumor di telinga atau tenggorok adalah pertumbuhan abnormal sel-sel yang dapat terjadi di bagian telinga atau tenggorok. Tumor dapat bersifat jinak atau ganas. Tumor jinak adalah tumor yang tidak menyebar ke bagian lain tubuh. Tumor jinak biasanya tidak berbahaya, tetapi dapat menyebabkan gejala yang mengganggu, seperti nyeri, gangguan pendengaran, atau kesulitan menelan. Tumor ganas adalah tumor yang dapat menyebar ke bagian lain tubuh. Tumor ganas disebut juga kanker. Kanker telinga atau kanker tenggorok dapat menyebabkan gejala yang serius, seperti nyeri yang semakin parah, kesulitan menelan, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Gejala umum tumor di telinga atau tenggorok meliputi nyeri, gangguan pendengaran, berdenging, kesulitan menelan, suara serak, benjolan di leher. Faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena tumor di telinga atau tenggorok antara lain merokok, konsumsi alkohol, paparan radiasi, infeksi virus atau bakteri, riwayat keluarga dengan tumor di telinga atau tenggorok. Disfungsi tuba eustachius dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan atau cedera pada telinga. Untuk mengatasi telinga terasa penuh akibat disfungsi tuba eustachius, dapat dilakukan beberapa cara berikut. Menghirup dan menghembuskan napas dengan keras melalui hidung. Falsalva maneuver. Menelan atau mengunyah permen karet. Menggunakan obat tetes hidung yang mengandung dekongestan. Jika penyebabnya adalah infeksi, maka dokter akan meresepkan obat antibiotik. Dalam kasus yang parah, dokter akan melakukan tindakan operasi untuk membuka tuba eustachius. Tips untuk mencegah disfungsi tuba eustachius. Jaga kebersihan hidung dan tenggorok. Hindari paparan asap dan polusi. Minum banyak air. Gunakan masker saat berada di tempat umum. Jika Anda mengalami telinga terasa penuh, sebaiknya segera
periksakan diri ke dokter spesialis THT untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat. Terima kasih, sampai jumpa, dan berikan like, subscribe, komen, dan share.